Sebagai salah satu alternatif untuk melakukan aktivitas mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh beberapa hari lagi, pelabuhan domestik Sekupang mulai ramai dipadati ribuan calon penumpang dari berbagai daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya antrian penumpang di terminal keberangkatan pelabuhan domestik Sekupang untuk melakukan proses check-in sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat pada dini hari. Menurut Asmadi, selaku penasehat pelayaran rakyat Batam, lonjakan penumpang di pelabuhan Sekupang mulai terjadi sejak kemarin, dengan total penumpang yang diberangkatkan mencapai 4.000 orang lebih. Hari ini pemberangkatan pertama tadi jam berapa ya, Pak? Pertama yang kita berangkatin ada Dumai 1 dan Dumai 2, itu untuk tujuan Jepang sekitar 300-620. Berapa kapal tadi jumlahnya? Total keseluruhan untuk Dumai aja itu ada 3, ya? Ditambah Batam Jet ada 2 kapal. Diperkirakan Batam Jet kurang lebih 500-an, jadi untuk Dumai sudah 1.000 ini. Total keseluruhan kurang lebih 2.000. Dia menambahkan, untuk hari ini lonjakan penumpang semakin bertambah hingga H-1, karena perayaan Hari Raya Idul Fitri hanya menyisakan beberapa hari lagi. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.